sekalian. Seringkali kita melihat dan menonton maupun membaca di media sosial maupun media elektronik bahwa kami tenaga medis yang berperan utama di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, atau kami tenaga medis yang berjuang untuk memberhentikan proses penyebaran COVID-19 ini. Salah. Ya, yang bisa memberhentikan dan yang bisa memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini adalah kalian semua yang menonton video ini. Tanpa ada kalian yang berjuang untuk memutuskan ini, tidak akan bisa. Kami tenaga medis hanya melimpahan dari sisa-sisa akibat kegagalan dari tindakan kalian. Apa itu yang gagal? Sudah disuruh pakai masker kemana-mana, tak pakai masker juga. Sudah disuruh pemerintah untuk atur jarak social distancing 1-2 meter terhadap lawan bicara, tidak juga. Disuruh jangan kumpul-kumpul juga, bahkan kumpul-kumpul tidak pakai masker. Ya, disuruh cuci tangan, tidak juga dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi minimal sudah bisa menjalankan 4 tahap yang saya sebutkan tadi, sudah bisa saya katakan dalam waktu dekat bisa memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Kami ini, ya Bapak Ibu sekalian, ibarat kalau udah berperang, perang nih, tentara, perang. Begitu ada yang ketembak, ada yang luka, baru diserahkan kepada kami. Kami yang obatin. Sama juga, ketika kita berperang melawan COVID-19 ini, corona ini, kalian-kalian yang berperang, dia tidak bergerak, tapi kalian yang memindahkan dari orang satu ke orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara karena kalian tidak menjalankan aturan-aturan yang diminta oleh pemerintah. Budaya masker gunakan. Kita galakkan dalam artian kalau siapa yang tidak pakai masker ada budaya malunya. Kalau dah semua sebagian besar bahkan 99% pakai masker, aman. Selesai ini COVID-19 ini dalam waktu singkat. Tapi sepanjang kalian tidak menjalankan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, yang 4 hal tadi, jangan harap ini bisa selesai. Jadi janganlah semuanya dibebankan kepada tenaga medis sementara kalian tidak menjalankan aturan ini. Corona ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah makhluk halus. Makhluk halus, kalau makhluk halus itu kalau kita sebutkan kalau hantu itu makhluk halus, bukan, hantu itu roh. Kalau makhluk halus itu makhluk ini ada, tapi halus sekali, tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron yang sangat kecil banget. Dia makhluk halus. Kalau kita ketemu hantu yang selama ini kita nyebutkan setan, masih bisa, mbah, cucu, mohon maaf, cucu numpang kerja di sini mbah, jangan ganggu kami ya, pergilah ya. Pergi dia. Tapi kalau makhluk halus yang satu ini, coba sebutkan, mbah corona, cucu ini numpang kerja sini, tapi cucu tak pakai masker, tak mau tahu dia, tembus. Ya, dia tak mau tahu cerita cucu minta maaf. Yang penting bagi dia, tak usah kamu sebutkan. Pakai masker, rajin cuci tangan, social distancing, atur jarak, ya, pokoknya kebersihan lah, dijaga. Ah, selesai tuh barang itu dah. Tak perlu minta izin sama mbah-mbah yang disebutkan itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya juga sering membaca juga di media sosial. Ada yang mengeluh. Wah, pemerintah disuruh tinggal di rumah. Bagaimana kami bisa tinggal di rumah? Kami bekerja hari ini, makan hari ini. Benar. Saya pendapat itu. Tetapi jangan mengeluh. Harus disertai dengan tindakan. Artinya, silakan bekerja. Silakan bekerja. Jangankan sesuai dengan apa yang kalian tiap hari kerja, tapi pakai masker dong.
ya, pakai masker. Jangan mengeluh, ya, disuruh di rumah mengeluh, tapi begitu di bekerja tidak pakai masker, ya itu sama aja bohong, barang ini tidak bisa selesai. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami tenaga medis lelah juga sebetulnya. Dan ada rasa takut, bukan? Kami rasa takut. Kenapa? Yang kami hadapi adalah orang yang datang berpenyakitan, bukan orang sehat. Bapak Ibu lihat siapa kita ini. Tersisa selama 3-4 jam untuk kami praktek. Kenapa? Karena ini panas sekali. Jadi marilah saya mengajak Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak pun yang lebih tua dari saya semuanya. Mari kita berjuang bersama. Bergandengan tangan tanpa memikirkan strata ekonomi, strata suku, ras, agama. Tidak, hilangkan itu semua. Ya. Jangan juga menyinyir pemerintah, enggak usah. Mari kita bersatu. Ikutin aturan yang ada. Pakai masker. Social distancing, cuci tangan, tidak usah keluyuran kalau tidak perlu, kecuali mau pergi kerja aja, pergi kerja juga tetap pakai masker. Itulah yang kami harapkan, ya, itu baru bisa memutuskan mata rantai. Selagi tidak dilakukan, saya katakan nih, saya jamin tidak akan bisa putus. Itu aja yang saya minta. Sekali lagi, mari kita bersatu untuk memerangi COVID-19 ini. Terima kasih.